Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat musik tradisional di Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak? Alat musik tradisional itu merupakan alat musik yang sudah berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Nah, alat musik ini itu sudah ada sejak periode-periode luhur dan eksis hingga saat ini, sehingga menjadikannya sebagai suatu warisan budaya. Nah, anak-anak, alat musik tradisional itu memiliki beberapa fungsi atau manfaat, diantaranya sebagai sarana hiburan, sebagai pengiring pada pertunjukan, pengiring pada upacara adat maupun budaya, sebagai sarana untuk berkomunikasi, sebagai ruang berekspresi, dan yang terakhir yakni sebagai alat untuk mata pencarian atau berekonomi. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini juga ibu akan memperkenalkan beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia serta bunyi yang dihasilkannya. Nah, langsung saja, yang pertama ada kolintang. Kolintang itu merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang terbuat dari kayu yang diletakkan secara bersusun. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat khusus. Nah, anak-anak, begini suara kolintang apabila dibunyikan. Nah, yang kedua ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, begini bunyi angklung apabila angklung dimainkan. Nah, yang ketiga ada fu. Fu merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Maluku Utara. Fu terbuat dari kulit kerang dan dimainkan dengan cara ditiup. Begini bunyi yang dihasilkan apabila fu dimainkan. Nah, yang keempat ada sasando. Sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sasando terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari-jari tangan. Begini bunyi yang dihasilkan apabila sasando dimainkan. Beberapa macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Tentunya Indonesia memiliki banyak sekali macam-macam alat musik tradisional yang berbeda-beda dan tentunya akan kita sajikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.